Yang sedang mencari burung ciblek semi bisa langsung merapat ya. Prestasi di apa ini, Mas? Itu mau sunatan. Sunatan kedua? Ya, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ciamis. Selamat siang untuk siang ini on channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk tempatnya ini di belakang Pasar Pramuka, parkiran motor depannya ya. Dan untuk siang ini on channel akan semoga sobat Ciamis semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk di depan gedung warna hijau, lurusan dari samping gedung Pramuka lurus terus untuk masuk ke sini. Itu untuk belokan, dan sebelah sini ada masakan Padang Kumanti, depannya ada gang. Dan nanti untuk gang ini berbelok ke sebelah kiri, masuknya ke gas burung Alhamdulillah sebelah sini ya. Kita tengok untuk gas burung Alhamdulillah, dan untuk dukungannya AMD channel mantap. Bunyikan lonceng, terima kasih. Coba kita sapa untuk Mas Lusnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas gas. Gas gas gas. Gimana Anjelo? Gimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya selalu ceria, dan untuk bentar lagi kita bongkaran ketiga itu kenari ya, dan burung-burung lainnya. Kenari gacor enggak? Terus jangan lupa juga subscribe channel terbaru saya, namanya Kios Burung Jihan Alhamdulillah. Okay. Itu Kios Burung Jihan Alhamdulillah itu anak soleh, anak nurut. Dan saya punya channel kedua itu Kios Burung Alhamdulillah, dan TikTok Kios Burung Alhamdulillah. Mantap, nanti tinggal dikunjungi Mas ya. Pokoknya untuk besok kita promoin segala macam jenis burung ya. Semua jenis kita promoin semua. Oke, mantap. Mantaunya dari jam berapa tuh? Untuk besok kita harganya kita turunkan semua. Mantaunya dari jam berapa? Mantau dari jam 9 sampai jam 10, jam 9 malam. Sampai jam 9 malam, mantap. Sampai malam berarti ya. Oke. Bagian pengiriman bisa apa? Kalau pengiriman kita punya kurir kurang lebih ada 5 ya. Untuk Jakarta kita penuh. Untuk luar Jakarta kita punya Pak Iwan ya. Yang udah mulai ompong. Udah mulai ompong. Terus tapi ganteng ya. Terus ada juga untuk tukar tambah, mau burungnya jelek mau burungnya bagus kita terima ya. Oke. Jelek bagus kita terima. Yang penting cocok nambah. Oke, mantap lah. Kita langsung foto aja. Terus, ya. Terus selebihnya kalau mau foto gratis ya. Kalau mau foto gratis nggak bayar. Oke. Okay? Foto sama artis ya. Iya dong. Oke, okay, siap. Dari trotolan ini tersedia untuk trotolan dari Konin, Kolibri Ninja, dadanya dada merah. Yang untuk yang trotolan seperti ini udah pastikan jantan ya. Harganya ini Rp95.000 untuk trotolan seperti ini untuk penampakannya. Habis berak mungkin ya, dia dari seperti ini. Ini untuk persediaan dari burung yang trotolan masih 5 banyak, untuk pilihannya nanti bisa dipantau yang sedang mencari trotolan dari Konin. Dari kutilangnya ini juga tersedia untuk stok dari burung kutilang, ini untuk harganya Rp15.000 2 ekor dari burung kutilang seperti ini ya. Untuk kondisinya dari burung kutilangnya, dari bondol dia. Stoknya ada pilihan yang sedang mencari burung kutilang masih makan buah. Jantan betina mungkin ada ya, soalnya untuk burung ombyokan ini. Nah, ini untuk juraganya lagi bertapa dulu. Kayaknya biar bentar lagi ada bongkaran nih, jadi bertapa dulu. Oh iya, tuh. Bangunin tapa berata saya di gunung malah ya, Gunung Sahari. Gunung Sahari. Iya. Gimana MJ Hello? Ada bongkaran nggak hari ini? Insya Allah hari ini ada bongkaran. Jadi gini, aligato, gitu kan? Aligato. Jadi insya Allah hari ini ada pembongkaran. MJ, ntar sore kita bongkaran kenari, gacoran dan kenari bahan. Jam berapa? Ntar sore kita kurang lebih ya. Yeah. Itu kurang lebih itu jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, dan disusul siang ini kita bongkaran ciblek dan burung-burung lainnya. Yeah. Harga terjangkau, harga murah meriah. Dikarenakan menjelang ya. Menjelang. Mas Aji alias Grando Mas Teles itu mau sunatan. Sunatan kedua. Iya, goblok. Sunatan kedua. Iya. Pastinya ada yang menarik bongkaran ya. Oh, pastinya bagi-bagi burung di live streaming Kios Burung Alhamdulillah. Caranya gampang aja, kalau mau lihat live streaming Kios Burung Alhamdulillah bisa tonton di channel Kios Jihan Alhamdulillah, Kios Burung Alhamdulillah. Kita punya dua channel, satunya TikTok. Satunya TikTok. Iya, Kios Burung Alhamdulillah juga. Oke, mantap. Nanti kita tunggu ya untuk bongkarannya ya. Saya lanjut apa ya? Apa lagi? Oke, dilanjut. Stok banyak melimpah baru dibongkar dari burung ciblek semi. Ini untuk ciblek semi tersedia masih banyak.
Untuk yang sedang mencari burung ciblek semi bisa langsung merapat ya besok hari. Harga 55.000 dua ekor dari burung ciblek semi yang tersedia. Mungkin ada jantan ada betina, stok dari burung ciblek semi belum makan fur. Ini untuk stoknya banyak full ya, baru dibongkar dari burungnya. Masih muda-muda kayaknya Mas Don ya? Iya. Oke, okay. Full dari burung ciblek semi. Ada mulus ada bondol, harganya dikasih sama, nanti tinggal dipilih-pilih ya, full dari ciblek semi ini. Cipo ekor hitam ini baru dibongkar juga ya, harganya 33.000 untuk satu ekor. Belum makan fur burungnya. Seri jantan betina nanti merapat ke kias dari burung ciponya. Ekor hitam yang seperti ini. Ini yang tersedia dari burung cipo. Belum makan fur ya untuk burung bahan dari burung ciponya. Stok full banyak dari burung gelatik batu. Ini baru dibongkar juga untuk stok dari burung gelatik batu. 55.000 dua ekor dari burungnya. Bondol mulus tersedia ya. Mungkin ada jantan ada betina ini. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk yang sedang mencari burung gelatik batu. Untuk gelatik batu yang dari Jawa, dari stoknya ini full banyak banget. Silahkan dipantau untuk yang sedang mencari burung gelatik batu Jawa. Belum makan fur ya, soalnya burung bahan semua ini. Biasa kalau yang dari Jawa posturnya lebih besar. Jala kebo ini juga tersedia baru dibongkar. Ini ada mata putih, ada mata kuning. Seperti ini ya untuk contohnya. Ini untuk harganya 45.000 dari burung jala kebo. Mungkin silo ini ya. Jadi merem-merem seperti itu. Ini mata kuning dan mata putih. Stoknya masih banyak nih dari burung jala kebo yang sedang mencari burung jala kebo. Udah makan fur burungnya belum begitu dewasa dari burung ini. Masih muda-muda. Ini untuk pantauan teman-teman kita yang sedang memantau burung. Dari burung yang habis dibongkar ini stoknya full ya banyak. Dari burung gelatik. Ini untuk gelatik belong. Pantauan untuk burungnya masih muda. Ini untuk perpasang harganya 85.000 per pasang ya. Satu pasangnya 85.000 tapi untuk burungnya ini masih muda. Seperti ini untuk penampakan. Ada juga yang udah dewasa. Tapi dikasih sama ya, harganya 85.000 juga untuk yang bagian dewasa. Meskipun dia udah dewasa katanya, harganya dikasih sama. Stok banyak lumayan ada dari burung gelatik belong. Tinggal dipantau ya untuk yang sedang mencari burung ini. Burung pemakan biji-bijian. Sisa peranting atau selendang biru. Pantauan untuk burungnya bondolan. Ini untuk harganya 45 dua ekor dari burung kita peranting. Sepertinya ini masih muda kayaknya ya. Masih muda jadi belum ketahuan jantan sama betinanya ini. Pemakan serangga ya, belum makan fur soalnya. Masih bahan. Kutilang sutra juga ada, ini baru dibongkar juga. Ini untuk harganya 35.000 dari burung kutilang sutra. Stoknya banyak ya, mungkin ada jantan ada betina yang sedang mencari burung kutilang sutranya. Burung pemakan buah untuk dari burung kutilang sutra seperti ini. Ada mulus ada bondol. Ini biasanya di sini kasih harga sama ya untuk mulus dan bondolnya. Stok banyak. Perenjak atasnya ini juga tersedia ya untuk yang sedang mencari burung perenjak atas. 35.000 dua ekor untuk yang ini ya. 35.000 dua ekor, stoknya ini banyak untuk pilihan dari burung perenjak atas. Ini untuk stoknya baru datang ya. Ini untuk dari burung perenjaknya belum makan fur. Mungkin ada jantan ada betina ini. Siri gunting awar-awar. Nah, udah bunyi ya burungnya ya. Mas Rona udah makan fur ini Mas? Total Mas. Sudah makan fur total? Total. Fur total. Iya. Ini kalau kayak gini hitungannya mulus apa gimana? Ah, itu hitungannya mulus gitu ya. Mulus. Itu mulus itu. Mulus ya. Harganya berapa nih? Itu untuk awar-awar ya. Kalau
Kita kan lagi mengadakan promo skala besar. Iya. Ya. Menjelang kejutan-kejutan di kios burung alam gila. Ya. Itu 110 bonus tipe 1. Cuman kalau bonusnya habis ya adanya warna-warnanya doang paling gitu. 110 bonus tipe 1. Nah. Tapi kalau tipenya habis ya berarti warna-warnanya aja. Kalau tipenya habis 95 aja. 95 ya. Kalau tipenya habis. Hore. Bungkusan ini Mas ya? Iya. Apa ini? SRDC. Iya. SRDC. Pur total udah bunyi jaminan garansi. Garansi bunyi pur total. Harganya berapa? 100.000. Ada lagi apa enggak nih stoknya? Masih 100.000. Masih ada ya? Oke. Ini untuk teman-teman kita yang sedang memantau dari burung yang tersedia. Untuk Mas bosnya yang beli kayaknya nih. Mas dari mana nih, Mas? Dari mana nih? Dari Cibubur. Cibubur. Terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan cepat berbunyi di rumah ya. Amin. Oke, dan sehat selalu Mas. Amin. Dari ini sikatan Jawa, tanduan duga burungnya bondolan ya. Sikatan Jawanya 45.000 2 ekor untuk sikatan Jawa. Mungkin ada jantan ada betina ini, burung bahan belum makan pur. Yang sedang mencari burung sikatan Jawanya. Dari murai bagian atas ada stok murai. Ini untuk murai apa ini Mas? Ini murai prestasian. Prestasian. Murainya jenisnya? Ekor hitam ya. Oh iya tuh. Ya. Balak lah ya maksudnya. Masuknya ke balak. Terus yang ternakan apa yang hutan Mas? Ternakan ya. Ekornya kisaran berapa nih Mas? Ini ekor sekitar 17-18. Oke, 17-18. Prestasian ini ya. Prestasian. Jadi untuk yang terpantau isiannya apa aja? Isinya banyak banget, pelari, kapas, tembak, jenggot. Mantap. Lakbet, pokoknya banyak banget. Full ya? Full komplit. Oke, full komplit untuk isiannya. Prestasi di apa nih Mas? Ini di lakbur, lakbres. Oke, terus untuk prestasinya juara? Ada yang juara 2, 3, terus pokoknya udah lumayan lah. Udah lumayan ya? Harganya apa ya? 4 juta burja ya, gampang lah kalau makanannya gampang juga. Oke, nanti kalau makanannya gampang diobrolin ya. Dari murai prestasian, dari terucuk. Ini untuk terucuk yang pilihan dari Jawa Timur, bondol, harganya 30.000 dari burung terucuknya per ekor, tapi ya 30.000 per ekor yang dari Jawa Timur. Terucuknya bondolan, belum makan fur ya. Untuk burungnya banyaknya masih makan buah. Jantan betinanya nanti dipilih di kios, stoknya ada pilihan. Yang udah terpantau rajin bunyi dari burung terucuk ini lumayan ada pilihan ya. Iya, banyak. Banyak. Harganya berapa itu? 35.000. 35.000 itu udah terpantau bunyi ya. Dari burung terucuknya. Bodinya juga bodi yang besar ya. Burungnya mulus. Dari burung terucuk yang sedang mencari burung terucuk nih. Dari burung perenjak, ada tersedia untuk burung dari perenjak. Pantauan ini udah berbunyi dari burung perenjaknya. Dipisah bagian atas seperti ini ya. Pastinya untuk burungnya pantauan jantan. Harganya 25.000, udah pantau bunyi dari burung perenjaknya. Dipisah ya yang udah pantau bunyi seperti ini di bagian atas. Dan makannya udah mulai makan fur dari burung ini. Penampakan dari burung terucuk. Ini untuk terucuk yang harganya berbeda untuk yang ini. Terucuk dari mana Mas? Untuk yang ini? Jawa Timur. Yang Jawa Timur sama ya? Tapi untuk harganya berbeda nih? Berbeda. Oke. Yang bahan. Yang bahan? Berapa nih? 22.000 untuk yang ini ya. Dari burung terucuk. Ini tersedia untuk stok dari burung terucuknya. Dari cucak ranting. Ini untuk cucak ranting yang masih terpantau muda. Seperti ini untuk penampakan. Untuk cucak ranting yang masih terpantau muda. Nah ini lebih jelas seperti ini untuk penampakan 85.000 untuk yang masih muda. Biasanya katanya kalau muda seperti ini bisa jadi jantan, bisa jadi betina ini. Dari burung cucak ranting stoknya ada pilihan untuk yang sedang mencari burung cucak ranting. PH katanya ya, paruh hitam. Ini dia untuk stok-stok dari burung cucak ranting. Untuk cucak hijau yang paruh hitam seperti ini penampakan ya. Cucak hijau paruh hitam nggak banyak untuk stok dari burung cucak hijau. Ini ada stok yang terpantau dari burung paruh hitamnya.
Harganya berapa nih? 330.000. Paruh hitam atau PH ya. Bisa jadi jantan, bisa jadi betina untuk susah itu nih. Ini untuk burungnya giras ya, masih bahan seperti ini jadi giras. Dari mantenan, mantenan kecil bagian yang betina, tapi untuk yang ini 22.000 dua ekor yang bagian betina. Untuk yang jantannya ini belum terlihat dari burung yang mantenan. Ini ada bagian dan bagian betina ya dari burung mantenannya. Mantenan kecil belum makan pur untuk burungnya. Maksudnya makan pur tapi ya, tapi masih semi masih kali. SRDC ada stok tinggal satu ekor. Harganya 110.000. Pilihan jantan apa gimana mas ini mas? Jantan. Makan pur belum nih? Sudah makan pur ya. Dari burung SRDC. Ini seperti ini untuk makanannya dia. Nah, kalau yang ini bagian pembungkusan nih. Mas Don. Kemana mas Don? Ini ke Jabodetabek. Ini Jabodetabek berarti COD-an ya? COD-an semua. Oke, COD-an nih. Udah siap berangkat ya, udah dibungkus-bungkus. Ada stok murai irian. Ini tersedia untuk murai irian. Lumayan ada untuk pilihan. Jadi untuk per ekor ini harganya 100.000 untuk yang mulus. Burung kayak gini makan pur apa enggak, Mas? Pur total udah bunyi. Makan pur ya? Ya, pur total udah bunyi. Oke, pur total udah bunyi. Jaminan. Ekornya panjang ya, jaminan bunyi ini. Biasanya sih bunyinya teot-teot kali ya? Macam-macam, teot, madang, madang, madang. Teot, madang, madang, madang. Kalau yang bondol berapa nih? Bondol 90. Sama udah bunyi nih? Hah? Sama udah bunyi? Bunyi, kalau nggak bunyi omelin orang sih. Oke, teot-teot ya? Teot-teot, madang, madang. Kalau yang sebelah sini ada murai betina juga nih. Betina berapa nih betina? Betina siapa nih, itu tinggal masukkan yang ternak, ada yang 9,5, ada yang 6,5. Jadi ada 9,5, 6,5 juga ada ya. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk murai betina siap ternak ini. Yang dari ternakan ada apa gelang kaki dia? Mantenan besar ini tersedia. Nah, bunyi ya. 72.000. Ini maksudnya yang jantan betina ini. Ini untuk stok-stok dari burung mantenanya seperti ini untuk menampakan. Box saya mandarin pantauan burung bunyi, harganya 110.000. biasa kalau yang masih bahan harganya 95.000. burungnya terpantau udah makan pur. Box saya mandarin ini untuk yang udah bunyi dipisah-pisah. Stoknya ada pilihan ya, yang sedang mencari burung box saya mandarin ini nyampe ke atas. Dari Lahora ini juga tersedia 120.000 untuk dari Lahora ini. Sepertinya untuk yang jantan ini ya. Nah, yang sedang mencari burung seperti ini tersedia nggak banyak stoknya. Burung pemakan buah. Nah, kalau yang ini tersedia juga untuk yang takut rungkut. 65.000. untuk yang rumput seperti ini ya, takut rumput. Sama untuk burungnya pemakan buah. Biasa mantap buat aviari. Terpantau burungnya lumayan mulus, ada ekornya. Ciri-ciri raja ini juga ada. Harganya 85.000. Bagian burung makannya buah ya. Untuk burung dari ciri-ciri raja seperti ini. Udah anteng yang sedang mencari burung siri-siri raja. Ada Bimoli juga yang bagian betina, 95.000 untuk harganya ya. Udah makan pur apa belum nih Don? Udah ya, udah makan pur. Bimoli 95.000 bagian betina ini. Cicak kopi, cicak kopi juga ada nih, harganya 45.000. ini biasa normal kisaran 75 ya,
untuk harga mahal dan mulus biasanya. Ini masuknya ke dokor atau bondolan. Burungnya belum makan pur ya untuk yang ini. Murai air. Ini terpantaunya untuk murai air ini udah terpantau berbunyi. Sudah terpantau bunyi ya untuk murai airnya. Harganya 100.000. Nah, ini untuk penampakan untuk burung yang terpantau bunyi dari murai air tadi. Kopi kalung ini juga tersedia bagian yang bondol ya ini ya. Harganya 45.000 dari burung kopi kalung. Ini tersedia untuk burungnya. Udah makan pur apa belum nih, Nas? Udah. Burungnya udah makan pur ya. Ya, itu dulu seperti yang bisa dipantau dari kios burung. Alhamdulillah untuk kios fenomenal dan harga murah. Silakan dikunjungi, untuk stoknya ini full banyak ya dari burung-burung yang tersedia dan harganya tetap murah. Terima kasih banyak, Mas. Oh, tapa dulu koplok. Tapa dulu. Ngeri yakin. Terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan sehat selalu. Gak ada trik nih ya. Tapanya makin berkah. Gak ada trik ya. Karena kalau trik ikut pesulap merah nanti. Ini bukan Udin, bukan ya? Bukan Udin. Real kita ya, alhamdulillah ya. Oke, mantap. Kita semua alhamdulillah. Mantap. Kita dulu yang bisa dipantau silakan kunjungi untuk kelas burung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.